Ya kayak yang ibu kamu bilang, anak itu bakal bikin hubungan kita makin erat, makin deket. Tapi aku gak mau, Din, kalau anak itu kamu jadiin alat buat memperbaiki hubungan kita. Kita harus perbaikin dulu hubungan kita, komunikasi kita, kepercayaan kita. Mungkin habis itu kita bisa obrolin kalau kita mau program hamil. Punya anak itu tanggung jawabnya besar nih, nggak main-main. Mungkin waktunya emang kurang tepat aja. Kamu belum pengen punya anak dari aku karena belum bisa lepas perasaan kamu ke Arin kan, Mas? Kalau gitu aku berangkat ya. Aku mau jemput Bona dulu. Ya? Hati-hati ya, Mas. Nggak ada apa-apa, Pak. Ya udah, kita pulang aja. Pulang dulu, Pak. Ya, Mbak. Bye. Eh, beraninya di belakang orangnya. Kalau ada orang yang langsung kabur. Duh, maaf itu loh, Non. Soalnya Bibi nggak bisa tahan emosi nih, loh. Ya, Non. Marah-marah mulu, Non. Jangan marah-marah mulu, Non. Meninggal, Non. Ih, enak aja kamu itu, loh. Ya udah lah, Bi. Orang kayak mereka nggak usah terlalu didengerin omongannya. Kita berangkat ke kantor sekarang ya. Oke, Sa. Bi, Arin sebelum ke kantor mau nengokin Bona dulu ya? Salam Papi sama Bona. Semoga dia cepat sembuh ya. Iya. Iya, Pi. Ayo, Pedro. Oke. Kita juga berangkat ya, Pi. Berangkat ya, Pi. Hati-hati ya, Pi. Iya, hati-hati. Hati-hati, Pedro. Iya. Ya. Ih, udah. Udah, sana. Enak aja kamu. Aku mau nanya sama kamu. Masih ada gak harapan buat aku bisa balik sama kamu? Karena aku masih cinta sama kamu, Ri. Ri. Aku bisa lihat itu kok dari mata kamu. Masih ada harapan buat aku balik sama kamu. Aku mohon, kasih aku kesempatan sekali lagi ya. Please. Aku mohon, Lord. Mungkin ini jalan yang terbaik. Aku harus kembali dengan Ben, agar orang-orang tidak berpikir macam-macam mengenai kedekatan aku dengan Mas Galvin. Ya udah. Kita coba sekali lagi ya. Terima kasih ya. Bisa tolong jelasin ke gue? Kenapa tiap lo ada masalah sama Saka? Lo langsung lari ke Dante, biar apa? Terus kenapa lo nyuruh Dante buat bohong? Supaya Dante kesana, terus lo berduaan di kamar, iya gitu. Terus apa kabar kamu sama Saka, Sel? Bukannya kamu caper sama Saka? Gue? Gue sama Saka? Ini semua tuh gara-gara Dinda, tau gak? Pokoknya lihat aja ya, gue bakal perhitungan sama dia. Udahlah, Dit, lu tenang aja. Ntar kita pikirin lagi deh. Dit, gue ke toilet dulu deh, gue kebelet. Gak tahan nih gue.
Ya, lu tunggu sini. Yaudah, buruan. Iya, iya. Dinda nih, lihat aja gue balas nanti ya.